good morning from Soekarno-Hatta International Airport again with my brother. Where are we going now? Tadi ini hampir jatuh, say. Ya Allah, I love you. Wow. Kita mau kemana kok? Singapura dulu. Terus? Hah? Udah. Udah. Ya udah, ikutin aja perjalanan aku. Oke guys, sebenarnya kita itu mau pergi ke India. Hey, asik. Kita mau ke negaranya Shah Rukh Khan. Oh my god. Jadi kalau kalian mau ke India itu harus apply visa dulu. At least a week before ya. Iya gak sih? Terus ternyata tuh India tuh strict banget gitu. Jadi si mbaknya dari tadi tuh nungguin agak kelambretan Lamborghini Gallardo, ya kan? Karena kalau salah satu titik pun gak boleh masuk. My god, gila. Kalau misalnya gue apa gak bisa masuk, gue stres. Oh my god, baju-baju India itu semuanya. Dan baju-baju Hebring itu semuanya gak bisa dipakai. Oh my god, no. Pokoknya India ini adalah one of my bucket list. Tapi bukan hanya ini aja, tapi kayak specifically Indian wedding. My god. Di belakang panggung ini dikala semua orang pada tidur, ya kan? Terus dari Singapore Airlines masak full sleeve, mommy order me, oke? Very good, huh? Beli di Sinjapo, ternyata Adin Desa lagi. Hai, di tim Surabaya. Cici. Kayak macam Cici ya, bukan Kema ya. Mungkin lu maknya ya. Iya, gak wajar ya. Ya udah, bye-bye. Have fun, enjoy guys. Desa ke Korea, kita ke Tumerhejana. Ada siapa ini? Terpampang nyata di airport Singapura. Baru kemarin siaran sama Rian Ibram, terus dia bilang dia pengen banget naik double deck. Hari ini bersama Coco naik double decknya SQ. Oh, sekarang kita naik pesawat apa kok? Boeing. Eh bukan. Itu Boeing. Jadi ini apa? Yang sini. Yang situ namanya A380 Airbus double deck. Apa bedanya? Bedanya yang ini double deck, dua lantai. Oke, ya udah. What's so good about it? Kalau yang suites ini Airbus yang lama, suitesnya di bawah. Kalau ini di bawah. Oh ya? Kita bisnis. Wih, strong berbeza. Naik. Wah, no. Wah, di film lada. Mohon maaf nih ya, ini namanya traveling ala hedonisme gitu. Untuk mangkok gue, kok gue beongin say, kalau gue mah oga. Ya kan deh.
ini nih lewat sebelah sana. Anak yang dari ini udah lagi kata hari ini bengkok, terus semua pesawatnya dikaca bengkok. Tapi yang benar tadi udah cerita dia sudah dilakukan ke pesawatnya masih belum masih schedule. Alhamdulillah. Belum keluar, sudah keluar ke sudah banyak yang baru kita dapat itu aja. Ada juga di airportnya New Delhi Domestic Airport. Lihat ya, bagus banget ya.
Cuman aku pesannya dua karena kita suka banget. Terus ini juga nasi biryani, ada chicken biryani di dalam. Kita bakal sharing dan Coco. Wakey. Keren ya rambutnya. Kayak office space lagi gitu. Tuh ya gimana. Tuh makan loh. Coba pemirsa, wah ini nasi biryani-nya. Masih banyak banget kan. Kita coba nasi biryani dan juga minyak tandoornya. Rasanya perfect, manis tuh. Ready for the first event. Ini kayak mau joget-joget. Gak joget-joget sih, sekarang kita mau ke tempatnya Ishan lagi, kamarnya dia. Terus kumpul-kumpul di sana. Tadi juga kayaknya agak salah kostum ya kakak gue. Jadi ganti baju deh dia. Okay. With Tina. Hi. Duduknya nggak pernah gara-gara duduk men. Tadi gue
kursi di kamar, terus lapar banget, pesan makanan, dan aku hampir tidur, ngantuk banget sejaman. Wow, sekarang udah ganti baju nih, terus mau menuju ke Borong. Waktu menunjukkan pukul hampir 12 malam. Let's go dancing.